Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagi pengetahuan tentang senam pernapasan untuk lanjut usia. Manusia ketika telah bertambah umurnya atau telah lanjut usia, maka akan berkurang tenaga dan kemampuannya, sehingga untuk melakukan olahraga yang berat akan sulit bagi orang lanjut usia. Maka senam pernapasan untuk lanjut usia ini sebagai alternatif untuk tetap menjaga kesehatan tubuh dan peredaran darah serta tetap memacu pergerakan jantung. Fungsi senam pernapasan ini adalah untuk membersihkan atau mengatur napas, memperlancar peredaran darah, dan memperbaiki detak jantung. Senam pernapasan ini tidak mempergunakan tenaga, jadi gerakannya mengalir mengikuti irama udara atau angin, serta mengikuti irama tubuh, sehingga orang yang telah lanjut usia atau telah berkurang kemampuan dan tenaganya dapat melakukan senam pernapasan ini. Senam pernapasan untuk lanjut usia ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu dengan menarik napas dari hidung dan dikeluarkan lagi melalui hidung, seperti pernapasan saat kita sedang tidur. Untuk yang kedua yaitu metode pernapasan yang ditarik dari hidung dan dikeluarkan dari mulut. Untuk tingkatan yang ketiga yaitu menarik napas dari hidung dan ditahan di perut. Untuk kali ini saya akan menjelaskan senam pernapasan untuk lanjut usia dengan metode menarik napas dari hidung dan dikeluarkan juga melalui hidung. Pada senam pernapasan pada tingkat dasar ini terdapat 5 gerakan. Adapun 5 gerakan senam pernapasan tersebut adalah sebagai berikut.
penjelasan tentang senam pernapasan untuk lanjut usia. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada sesi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.